Oke, kita sudah sampai di Dusun Pugag ya. Nah, seperti ini. Pugag ini deh, Pak. Iya, Pugag ini. Ayah kantin. Ayah kantin. Wow. Kantin Ibu RT. Kantin Bu RT. Bu RT cal naon? Seblak. Di tadi abdi nanjak ka dia sebelakan we pantasan di daya seblak. Aduh, geus nuruk tuh ka HTT padahal mahnya. Tapi bener kejadian di daya seblak. Bahan naon wae teh seblak teh? Kerupuk. Naon deui atuh? Tomat meureun nya eta nu baru ledag ieu. Subhanallah. Kajajanan di lembur ya putra bu. Kajajanan di lembur bro. Ayo deh sabara warung bu. Hah? Sabara warung. Biji. Biji yang bungkul warung. Bener. La ilaha illallah. Warung. Sabara rumah di deh teh berarti. 23 rumah nu aya warung ni jiji nak di 23 bangunan, 25 bangunan sama masjid sama gereja. 23 masjid sama gereja. Ayo gereja. 25. 25. Ya 25 sama gereja sama masjid. Gereja aya. Aya. Gereja lur aya di dieu. Pak komandan ya, Pak komandan. Beli seberak, Pak. Seblak gunung ini Pak. Seblak gunung mana Pak? Dalamnya kelapa Pak. Pentolannya pakai itu. Oh, apa namanya? Kapol. Kapol. Aduh luar biasa ini. Ngaleh-leh lah dia lah istirahat lah. Da. Nih, Bapak apa? Ini jauh-jauh dari Palembang. Palembang datang ke Kuningan. Dibawa ke perbatasan percamatan ini. Oh kesasar, iya iya. Siap kesasar ya. Mudah-mudahan kesananya mah enggak kesasar. Jadi enggak tinggal di sinilah. Ini katanya ada 25 rumah sama masjid sama gereja. 25 bangunan lah pokoknya. Nah, ini teh jalan ke situnya. Nah, ini jalan ke sana. Lembur rumahnya teh jelak-jelok. Jelak-jelok jadi kumaha manehna wae juga nate iya mah nyeun imahna teh sakahayang nya dibalik itu tuh itu desa Pinaraya kecamatan Cinderu ya itu di balik tebing bukit ini. Nah ini di balik tebing ini yang poncol-poncol itu ya itu kecamatan Cinderu. Jadi kalau ke sini bikin tangga 100 juta tangga ke sana itu nyampe ke Cinderu. Nah. 100 juta ya. 1 juta tangga ya. Tapi ke akhirat. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini pugaknya, Bro. Nah. Ini lemburnya teh sepi kusabab zamana ka karota. Katakan sawah. Jadi katanya teh sepi teh. Tuh. Aduh. Mau yang naon ya anjing? Mah. Hah? Ayo, Pak. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Bisa nyasar. Assalamualaikum urang Pugag. Nah, guys. Jadi ini nih Pugagnya ini. Ya. Nah ini pugangnya bro, jalannya, gangnya kayak gini nih. Wah sayang. Oh di sini lihat nih. Nah jadi lemburnya teh jelek-jelek log. Nih rumah. Ini sangat terpencil. Nah ini rumah. Rumah kemana lagi nih? Pokoknya rumahnya teh tidak beraturan di sini ya. Tidak beriung gitu deh. Gak tahu nih kemana lagi nih. Ini rumah nih. Baru nemu. 1, 2, 3 rumah. Ini kesini ada rumah lagi nggak nih? Assalamualaikum. Paket. Sehat bu. Ah, nujung ada mal naon? Eta di keleran. Oh ngelaran meong subhanallah. Di dia meong di kelerannya. Ya ari bumina sabar iji sih abdi nembe tilu rumah manggihan teh.
Iya, tilu rumah. No saparana ka mana Bu Mina? Kantong apa? Ari ka kateo kana ka ditu aya. Sawah katanya mah. Oh, sawah. Ari ka banyakana ka mana? Katong. Katong. Aduh, dikira teh ka dieu pang seueurna. Hanas mudun. Ari ieu rumah sanes? Sanes. Naon? Ya Allah. Aduh. Jauh-jauh lempang ti desa ka dieu. Nanti lu imah. Ma apa? Ya sampai bawa-bawasan kesang. Yos yos non. Oh ya guys panen kapulnya. Itu berarti kaitung bumi pang payuna. Oh. Pang payuna pang handap na. Subhanallah ting. Ya ini di duaan wae. Pemegat nak mana? Kebon, ka kota. Nya. Putra putra nama kamarana putra putra na? Saya ke kebon. Putra ke kebon. Iyo, itu ke kebon teh. Atos. Ponakan. Subhanallah. Sing syaratnya punya. Sok bola aja nuju ngararo bro mah. Ya yang amang weka pugak cina jika kumaha. Oh kieu nya pugak teh nya. Oh kan itu rombok oke. Oh iya ya atuh non bo. Tah. Mohon. Ya jika kieu bugak teh nya. Ya Allah. Benar-benar gunung ya mah. Tapi enak lah. Aya cai de balong. Nya. Tah. Di mana mah ieu parangku? Rumahna mah. Oh nya eleh mah urang ge euy. Sampai di tingkat segala. Ya Allah. Tah aduh urang teh ripuna ya nanjak nya tadi mah mudun. Ayeuna nanjak. Oh, subhanallah. Tapi resep heh hirup di dianya. Nya kieu mun kebayang mun ti penting ya. Mudah-mudahan atuh lembur teh sing maju ya euy. Sing jadi lembur dugdagan orang kota ya. Jambu atah. Jogja. Ngopi. Jalan mending ke Halodo. Ondel-ondel di dieu mah di kelaran, beda jeung di kota, di lembur mah di kelaran ondel-ondel. Ondel-ondel na rasana rangu. Emang nuki maleuleuh. Baru mau kitu. Hawa jeung ondel-ondel. Lembek, lenyet, ngomongna teh kitu teh. Apa namanya ondel-ondel? Ondel-ondel, Pak. Mandan, ini. Nanjak lah. Nanjak. Nanjak. Habis dia mudun. Udah mudun. Gimana tuh nyala kucing? Mimi behang kamu nih. Mama kucing. Kucing sih. Pi mantap mantap. Mbak nanti ngopi. Kalau kita setuang ambil jadi kebun deh. Di sawah cina. Itu Pak RT. Yo Pak RT dusu lu blok bugag bugag. Ayo pukak temu munggang pang jauh na pang luhurna pang luhurna puncak gunung ya mah ya puncak gunungnya bener ada puncak gunung enggak ya enggak rosen Pak mohon mangga mudah mudah rokok menak cenah teh teh ngopi helang ada lerang kayak sabar tuh saya ya juang ningali lembur ya jika kuma kaya na lembur na hari di dia pak katuangan naon mu pang terkenal lah di dia di kampungnya di dia mana mana tidak sami bilang di sami bae sareng bilang de sami bae
Nah. Ya sahanu ngadamel mimiti rompok di dianya. Kak itu tuh tepat diterang lah abdi ge ieu neraskan anu inung kolot. Ya. Inung kolot. Oh berarti kan inung kolot mimitina eta. Inung kolot. Kok kan ditu nama nu awal awal sejarah awal. Awal nanya. Ya kabayang cenah ieu teh. Aduh, warma jauhnya ka desa. Kabayangna teh. Kunaon disebut punggag, Pak? Ah, punggag teh jadi kumaha nya? Punggag teh bentuk. Punggag. Mohon jika nama geus ya terakhir buntukan itu kan tapi kapungkur nama sahur nah sahur lah cerita orang tua dulu kan jalan Pinara Gunung Aci terus ke Cineureu itu kerja paksa zaman Jepang katanya. Oh, asal ayah Jepang sejarahnya. Ayah sejarah jalan anu ke Cineureu teh Rumusa berarti anu Rumusa lah Pak ya. Rumusa arah-arah Gunung Aci Cineureu. Iya, Gunung Aci Cineureu mah asal nama. Oh, aya kerja paksa zaman Belanda. Belanda nya. Iya. Jalanna ka mana, Pak? Itu kan itu. Aya katingali. Biasa tembus dia, biasa kan itu tembus. Kamari kan tos di Beko. Di Beko ya. Abi tos ditembuskeun di Beko. Oh, ka ditu ka Cineureu. Tos tembus. Ya, ke pabrik. Ka Dandim. Ka Dandim. Ka Dapi. Berarti bisa ngalewatan Gunung Manik. Bisa. Kalewat. Oh, kalewat. Oh, berarti nyambung, Pak. Biasa kan ada pesan buat Pak David karena nanti besok Rabu kesini. Pak RT Pugag mengucapkan banyak terima kasih ke Dandim Pak David Ninggolan lah itu. Sekarang sudah mulai ada pengecoran di bawah. Atas kerjasama Pak Bupati Pak Dandim yang sekarang gitu. Alhamdulillah sekarang udah dicor sekitar 800 meter sama program TMMD. Iya, sama program TMMD. Mudah-mudahan tahun depan ke depannya bisa dilanjut kembali gitu ya. Amin. Karena ini anak sekolah kadang-kadang kalau musim hujan jatuh kembali lagi nggak jadi sekolah. Ada orang sakit di sini masih digotong di tandu. Kemarin juga ada dua orang. Gitu. Yang satunya malam, yang satunya masih pagi itu digotong. Karena itu jalannya belum selesai, belum dicor semua. Kan program apa aja lah pengen dilanjutkan. Gitu. Untuk kelancaran apa ya? Untuk kelancaran warga di sini. Syukur-syukur lanjut ke Pinara Cineureu lah gitu. Sampai perbatasan kecamatan Cineureu ya. Karena jalur-jalur yang ke Cineureunya sudah ada. Sudah ada di Beko kemarin ku padapin. Tembus ke Cineureu. Dan lebih dekat aksesnya apa ya? Berarti melewati Gunung Manik juga. Melewati Gunung Manik ya. Kan itu cabang dua Gunung Manik sama Pinarat yang turun ke Paumahan gitu ke terus ke sana yang ke Gunung Manik. Bisa itu kan cabang dua jalan itu Pinara. Masih yang Kemendan. Ini sudah ada hasilnya. Buka jalan oleh Kemendan zaman Kemendan tahun 2022. Sekarang baru realisasi kurang lebih 18 meter menuju Dusun Pugag. Kelanjutannya mudah-mudahan ada realisasi dari Pemda maupun rekomendasi dari Pak Danim. Pak Danim yang sekarang menjabat. Terima kasih Kemendan ini salam dari Pak RT dan warganya. Terima kasih. Oke siap. Oke itulah ya saran masukan dari Bapak RT Blok Pugag ya bahwasannya jalurnya pengen dilanjutkan ya. Mana tuh itu karang tengah di sana di bawah begitu. Nah, ditunya. Iya itu karang tengah tuh. Karang tengah tuh. Jadi ya teh rumah teh Bang Jangkung nak. Iya Bang Jangkung lah juga nama ya teh. Jadi ke sana itu tuh jadi desa nama Kutawaringin. Itu masih kena desa Kutawaringin tuh. Kutawaringin desa nama Ngalengit. Warna mah kalangan ya. Awi ya. Kalangan. Jadi jarak dari desa ke kampung atau Blok Pugag teh sekitar 3 kilo. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita akan mencoba untuk menelusuri memperkenalkan kampung Pugagnya atau Blok Pugagnya seperti apa. Dan di sini sudah ada Bapak RT-nya. Di sini hanya ada satu RT. Adanya di Poncot yang sangat tinggi sekali. Nah, ini Bapak RT namanya siapa ini?
Bapak Kasda. Hah? Bapak Kasda. Bapak Kasda, Bro. Nah. Jadi kampungnya teh seperti ini. Nah, di sini tuh rumahnya ada berapa, Pak? 23 nih, Bro. Rumahnya ada 23. Di sini juga ada gang, Bro. Nah. Tapi belum dipelur kayak di bawah nih. Belum dipelur kayak di bawah. Belum. Ini sudah dipelur, Pak. Ini mah pribadi emang mau ke gereja ini. Oh, ini mau ke gereja? Ya. Ada gereja? Ada, ayo lihat. Ah, oke. Di sini ada berapa warga, Pak, di sini? Yang agama selain agama Islam? Empat rumah. Empat rumah ya? Ya, yang ini. Hmm. Ini sama yang di bawah dua. Oh. Agama Katolik. Ya. Nah, agama Katolik di sini, Bro. Ini juga masjid nih. Di masjid. Yang ini kan pas ini ngebangun masjid ini barengan sama ngebangun jalan ini. Ini masjid ya, bukan tajuk ya. Barengan pisan. Suka dipakai jumatan. Suka dipakai jumatan ya. Pembangunannya dari Yayasan Pak Ade. Oh, yayasan. Yang itu yang membangun Yayasan Mukmin. Yayasan Mukmin. Oh, iya. Oke, Bro, lanjut. Nah, ini airnya dari mana ini? Ini dari sana. Dari gunung? Iya. Nah, ini bangunannya baru ya, masjidnya ya? Ini pas, baru... 22? Dua. Sama-sama jalan ini. Pas membangun ini, membangun jalan. Barengan. 2022. Kesini kemana ini? Ini ke gereja nih. Wah, kenapa jalannya di hadanganku? Kadaharan nih, Teh. Oh, iya. Boleh lewat kesini? Boleh. Di sininya orang ya, karena di sini memberin jalan yang dilewati, jadi ada yang sama Bapak Tani juga nih sini. Ini cairnya ya. Bisa langsung minum ini. Bisa langsung minum. Bisa langsung minum kalau di gunung. Air walaupun di gunung itu kalau air masih mentah mah. Nah, ini gerejanya. Jadi di sini tuh ada gerejanya, Bro. Nah. Wah. Boleh masuk nih. Mau buka aja nih mukanya. Oh, ini. Nah, ini tuh gereja. Di sini hanya 4 rumah yang beragama agama Katolik. Nah, seperti ini nih. Ini bukan di kota, Bro. Nah, pegunungan. Koncrot gunung. Itu view-nya ke bawah. Dingin suasananya di sini. Ah, mantap pokoknya mah luar biasa di sini ya. Nah, itu ada rumah juga, Pak. Kan itu saung kebon itu. Saung kebon. Orang Kancana. Orang Kancana di sini. Ini masuknya wilayah hutan atau gimana? Ini masih wilayah pribadi itu. Tanah biasa. Tanah desa. Tanah milik. Ya. Tanah milik. Oh, iya. Sertifikat. Oh, jadi masih banyak tanah warga juga di sini ya. Warga, tapi ini enggak keurus sih begini. Oh, tidak keurus. Ya iya dah, susah tuh ngurusnya, harus orangnya yang benar-benar ini ya, gitu. Nasrudin, dihadap. Oh, Pak Cici. Iya. Kan tanah yayasannya yang ini nih. Tanah yayasan itu tanah yayasan yang membangun masjid itu. Membangun masjid hibah. Di sini nanjak kan itu. Oh iya. Di sini mah tidak ada tangga kelapa. Banyak lah. Banyak. Di bawah. Oh, di bawah. Iya. Cenah di sini teh mau ngangala kelapa. Oke, yang Nita. Oh, Nita. Kan di bawah kan. Yang foto. Bapak tentara naik mater. Aduh. Ya, jadi seperti ini, Bro. Ternyata di pesisian pegunungan juga di sini ada gereja ada di sini, ada 4 warga juga yang agama Katolik ya. Nah, itu gerejanya ya. Saya ingat saya. Nah.
Oke, kita kembali keliling bloknya ya, atau kampungnya di sini ya. Nah, karena di sini mah orangnya banyak yang bergelut di dunia perkebunan. Di sini Kapola Bagege sampai berjejeran di jalan tuh. Ini banyaknya. Yang tembusan mau ke Pinara, Ciniru, yang ini nih jalannya. Yang ini langsung ke sana. Jadi ini tembusan ke Pinara, ya, Ciniru, ya, ke Gunung Manik. Iya, ke Gunung Manik ini. Ya. Nah, jadi warga sadaya, tah saur Bapak RT, ieu teh jalan anu ka Ciniru, ka Pinara, sareng ka Gunung Manik. Ieu jalanna masih kena kieu, tapi terus aya jalur tembus ka Ciniru kan itu. Ya, sudah pokoknya mah tinggal di pelur we ka ditu lah. Ya, bisa tembus ke Ciniru. Jadi kalau Pak, kalau misalkan kalau mau ke kota lewat sini ke dibanding ke sana jauh kemana? Jauh kemana nih? Sama perasaan ke sana kan muter, ke sana juga sama aja muter. Muter. Kalau waktu dulu itu operator beko Pak Miun, jalannya ke sana terus. Oh, berarti dekat ke sana. Jalannya ke sana terus ke Pinara. Terus operator bekonya waktu itu Pak Dandim pendaftar itu kan Mas Miun. Oh, si Odi. Oh, iya. Oh, pakai kelam sih. Oke. Okay. Ini paling. Wah, ini nih rumahnya nih. Ada rumah. Ya, ini masjid. Nah, kalau ini masjid, ini rumah. Tuh Bapak Tendi. Habis sholat. Ini masjidnya. Yang tadi gereja. Nah, di sini lembur. Nah. Pak, di sini ada burung, Pak. Barangkali mau ditewak. Burungnya. Wih. Ah, kalau batik tikukurnya. Oh, titiran. Oh, sekil lemburnya. Dia ieu masa zaman baheula pisan atuh heh. Ye gang lagi kieu. Asa zaman baheula pisan ieu mah keur taun abdi keur masih keneh leutik. Keur SD meureunanya ieu mah ah. Bener euy. Ah, ye jalanna baheula mah gang kieu ye. Gang batu. Ah. Hadieu nya. Nah, kadieu. Oh, kadieu mah geus. Nah, kadieu. Asa jangan baheula, ieu mah bener euy. Alah. Nah, ngan. Ah, masih kena aya ieu mah kelas kieu euy. Tah. Ieu aya tangkal ieu deui ieu. Tangkal jaman baheula ieu. Nya. Aduh, jamanna mah cenah ka karbon nih teh euy. Ieu gang deui ka dieu. Tu di handap aya imah deui terakhir teh imah terakhir. Nah, hari mudun nama enak. Ieu ke balik nanjak. Anjing. Aduh. Kawas kieu euy. Ya Allah. Lembur pugak nya. Aduh lah, ya anjing we ya. Aya anjing. Ya Allah, mana ya? Anjing anak. Ih, mama. Wah, balung. Balung kali itu tuh. Balung ke sawah ke kebon. Dia lembur. Ayah kan lemburnya kali. Tata yuk. Resep ui. Ah, kali orang. Nah, orang tuh ke mana ada iya teh. Itu tuh kali mau ui. Oh, kali mau ui. Tah.
ya kadie. Ye. Imah tuh. Imah. Aduh, imah. Aduh, nanjak euy. Ikan eh. Ih, blur. Alah. Jimat. Capek ah. Ngeunah mudun teh ngeunah nanjak. Aduh. Ya Allah. Ieu mah mau narek na tangga teh. Hayo manten. Aduh. Atur nuhun Pak Lajeng Pak. Alhamdulillah nya. Ieu mah teh geus boga. Paragi naon? Paragi moe. Itu moe naon Pak? Kopi. Kopi. Kopi naon? Kopi. Kopi biasa we, kopi tumbuh. Iya ya, sing sarehat sing panjang umurnya apa nya? Amin. Sapa sing istirahat mah, Pak? Oh, iya kopi na tawar kita. Hatur nuhun anu dulu. Sok aja. Ya, itulah sekilas kampung atau blok Pugag yang ada di Kecamatan Selajambe. Ya. Sini dari belakang handap. Ya. Ini dah, guys tung-tung dah, ayah nepi ka balong. Ka balong? Nah, ayah ka mana? Berenya nak ieu. Ya, seperti itulah teman-temanku, sahabatku, yang namanya Blok Pugag atau Dusun Pugag ya, Blok Pugag lah pokoknya ya, Kampung Pugag. Nah, lokasinya tuh seperti ini. Namun untuk akses jalur menuju ke desa itu sangatlah jauh ya. Sangatlah jauh dan terpencil. Ini kampung atau blok Pugag ini berada di bukit yang sangat tinggi. Ya, jadi kalau mau ke kampung Pugag, blok Pugag ya, itu harus jalan kaki untuk sementara ini ya. Nah, walaupun bisa kendaraan R2 tapi jalan masih dalam tahap pengerasan ya. Nah, seperti itu. Baru dicor lah, belum begitu kuat. Kita sudah sampai di lokasi yang pertama kita datang. Nah. Udah Pak, bagaimana nih Pak? Pulang hujan ya. Siap. Modern brah. Nuruk tuh modern pada kalembur. Baru pulang belanja dari atas, ada warung nasi Padang sama Indomaret. Cuma bukanya malam hari. Malam hari. Yang jualan Putri. Ya, yang jualan Putri.
yang membelinya itu Andromo. Lagi nuruk-nuruk ini teh jalannya, bro. Jadi tur sekarang. Kalau tadi napas, ngas-ngas-ngos, nanjak. Sekarang mah tur yang norok-tok. Ya. Ini jalan ugag, bro. Yang belum di apa namanya? Di cor. Belum dipel. Belum dipel. Tuh. Kalau saya mah mudun mah oke lah, kalau nanjak mah aduh setengah tidak mampu. Jadi kalau boleh dibilang itu dinas KB salah sasaran. Salah sasaran. KB nyusurin jalan, harusnya nyusurin anak jalan. Jalan anak. Kan kalau KB itu mencari jalan dulu, Pak. Setelah ketemu jalannya baru masuk, Pak. Di dalamnya itu ada tentara, ada TNI. Mantap militan ya, Pak Uci. Nuruk tuh, bro. Ini kecepatan kurang lebih sekitar 80 per kilo per jam, pokoknya macam itulah. Nih saya nuruk tuh. Bapak tentara kayak tinggalkan ke saya mah. Kalau saya mah mudun oke lah. Ya. Kalau nanjak saya kalah sama tentara. Kalau mujun oke. Ah. Mantap loh jalannya tuh. Pemandan ketinggalan jauh. Karena jalannya mudun, saya mah kalau mudun mah oke, kalau nanjak bawah saya mah ripuh. Wah, mudun bro, rem rong. Tanjak, tentara di atas, lagi jalan. Nih jalannya ya, kalau ada yang kuat orang kota jalan sekitar 1 jam ke puncak ya, 1 jam ke puncak dari apalah pokoknya, kalau dari desa itu sekitar 1 jam setengah, itu dibantu sama R2. Remlong. Komandan nih, komandan. Tuh. Ya, menelusuri jalan. Ini menuju ke arah desa ya. Setelahnya tadi kita apa perkenalkan salah satu blok atau dusun atau kampung lah ya, itu blok Pugag yang sangat jauh dan berada di ketinggian 2000 ya, itu jaraknya dari desa itu sekitar 4 kilo lah mungkin ada, tapi jalannya itu nurup tuh kalau pulang, kalau nanjak, kalau ke Pugagnya itu nanjak ya kayak gitu. Saya tur sekarang sudah nyorocod remnya, ini saya hampir blong ya turnya, karena ini mudun terus, tidak ada datar, mudun dan mudun sampai nanti ke desa, pokoknya mah mudun, tidak ada datar, tidak ada tanjakan kalau pulangnya. Kalau
menuju ke pugangnya itu nanjak full non-stop, tidak ada hentinya ya. Jadi kalau bawa kendaraan ke sini harus benar-benar kendaraan yang sehat ya, yang kuat. Ah, luar biasa ini jalannya bro. Jalan paling terpedas. Ini lokasi yang nemu yang datar sedikit nih. Kita ngadu deh. Sambil lihat bapak tentara lagi mudun. Capek bro. Pak Kadis, kepala dinas. Mudun bisa diatur napas sambil mundur. Kalau tur sudah tidak kuat. Dicontohin sama teknik, Pak Komandan. Teknik namanya ini. Teknik. Nah, ini menghadapi pudunan yang sangat ekstrim. Jadi caranya seperti itu ya. Mundur ya. Jadi mundur. Turun begini sakit nih. Sakit. Kalau mundur enak. Oh, ke batak. Ya. Nah, jadi enak buat khusus terutama untuk umum usia 50 ke atas. 50, tapi jangan tiko sewang ke lebak ya. Tiko leset. Tiko leset dia. Kalau tiko leset ya lain lagi ceritanya. Enggak tiko sewak. Dia tidak sewak ya. Nah, seperti itu jadi caranya ya untuk meregangkan urat-urat karena pudunan yang sangat tajam ya, seperti itu nih. long march bro, lari long march terus ya, long march menelusuri pegunungan ya. Tuh lari, ini jalan sangat nanjak sekali. Lur bro. Rayap, rayap. Wah, banyak ya rem. Rem. Alhamdulillah anjok. Finish. Finish nyampe. Alhamdulillah sudah sampai habis. Jalan yang belum dicornya sudah habis. Sekarang kita menikmati jalan yang sudah dicor oleh program TEM. Siliwangi luar biasa. Jangan lagi.